Hello, selamat datang ke The Best UM Racing Fishing Channel. Okay, so hari ini saya buat review tentang Longzi. So ini adalah produk yang famous sekarang ni, Longzi produk. Okay, Longzi produk. So ada dua variation di okay, sini. Kita ada gun color dan gold color. So ini adalah real DC daripada Longzi yang terbaru. Okay, so apa pun, jom kita fokus ke bawah, bukan fokus ke atas. Alright guys, so ini adalah reel yang baru saja sampai di Kingfisher Tackle. Okay, so sekarang saya di Kingfisher Tackle. Okay, ini saya di Kingfisher Tackle. So ini adalah unboxing untuk produk Longzi. Okay, saya rasa ini gold lah. Okay, sini case dia tidak ada tunjuk. Okay, saya tetapikan ini. Ini kita buat unboxing. Okay, ini unboxing pertama Longzi. Okay. So kamu nampak Longzi akan bagi macam ni lah. Okay, kamu ada warranty card, manual guide semua tu, tapi masalah dia tulisan China. Okay, dan ada tools. Kita ada tools. Tools ni aluminium lah. Okay, aluminium. Okay, Longzi CNC. Okay, Longzi CNC. Alright. Kita keluarkan. So okay, ini adalah smoking gun. Okay, gun smoke. Okay, kedua kita keluarkan, unbox lagi. Kita unbox yang gold. Dia available dua warna sih, ya. Dua warna sih. Gold sama ni. Okay. Mantap padu geng. Longzi. Okay, kita ada gold. Alright. Okay guys. So ini adalah Longzi CNC 101 DC. Okay. So ni Longzi DC. Okay, Longzi DC. Dia punya ball bearing la 10+2+1 with corrosion coating. No need. So, ini boleh connect pergi ke handphone korang eh. So alright. So 10 weight 10.5 gram, ratio 7.1 nisbah 1, and then dia punya fully rotation ni, satu fully rotation dari crank pickup. Okey, kalau kita putar ni satu kali putar ratio dia total tali yang kita bawa masukkan 75 cm. Okey, banyak tu. Okey, fast lah, memang fast. Iodized anti corrosion finish. Okey, finish color gun smoke dan gold. Okey. Alright. So korang boleh nampak ini adalah DC yang terhangat sekarang di pasaran. Ini DC ya, Longzi DC. Okey, Longzi DC, kau orang tekan ni. Dia akan warna biru tu. Okey. Okey, warna biru tu dan kamu boleh connect lah, tapi saya tidak boleh connect lagi sebab saya belum install dia punya application. Okey, application tu salah satunya itu tulisan bahasa yang available adalah bahasa China, okay, Mandarin, okay, tidak boleh, tidak ada lagi English, okay, akan datang ada. Bila ada, saya akan buat satu kali lagi review untuk buat bahasa English, okay. So, saya kasih dengar nih, sini microphone saya. Hah? Okay. Kamu boleh dengar dia punya zing, zing, zing. Itulah bunyi Longzi. Okay. Nampak? So itulah bunyi DC kepada Longzi ni. Okay. So kamu boleh beli Kingfisher Tackle. Saya akan bagi link di description untuk kamu buat pembelian untuk real DC daripada Longzi ini. Hati okay. Kamu pun kadang-kadang takut bagaimana jika ia kosak, ada part yang perlu ditukar, ada masalah mau servis. Okey, di Sabah ada kedai Kingfisher Tackle, adalah authorized dealer ataupun dealer utama bagi Longzi di Sabah. Okey, jadi kamu boleh jika kamu beli di Kingfisher Tackle tanpa was-was. Okey, kamu just beli pakai jika ada masalah. If lah ada masalah, kamu boleh ke Kingfisher Tackle untuk membeli part satu, kedua untuk servis, dan ketiga untuk claim warranty. Dan warranty selama 1 tahun. Okay.
warranty selama 1 tahun. So ni ada 2 color. Okey. Long Z DC type. Okey. Long Z DC. Nampak ada lampu tu. Ada lampu. Jika kamu karau, nampak tu. Kalau kamu karau, sistem dia on. Dia akan detect. Nampak? Sama juga yang Gol. Hari ini belum saya on. Saya on dulu. Okey, on sudah. Apa? Tu. Ni on sudah. Okey. Padu. King, padu. Okey. So, internal dia pula. Saya akan buka. Saya tidak akan buka semua lah kan. Saya akan buka daripada spool. Boleh lihatkan DC dia macam mana. Okey, DC dia macam ini saja. Simple. Itu saja DC dia. Okey, di situ ada tulisan Long Z. Okey. Itu saja. Itu saja DC ya. Okey. Jangan risau, dia didatangkan dengan bearing kuli ceramic, okey. Itu yang saya difahamkan, dia datang dengan kuli ceramic. So, ini adalah reel yang premium, bukannya made in China reel yang biasa-biasa. Okey, bukan biasa-biasa punya reel. Ini adalah reel premium. Sama juga yang ini, okey. Kalau saya lah dibagi pilihan, saya akan cari Gold ni lah, lagi cantik. Dia punya finishing lagi cantik, okey. Alright. So ini adalah fully aluminium, okey, full aluminium CNC untuk dia punya rangka ni ataupun frame. Frame ni adalah fully CNC. Kamu boleh nampak ni ada potongan CNC daripada mesin tu. Okey, bukannya cast lah, cerita aja. Bukannya die cast begitu. Ini adalah fully CNC daripada mesin. Nampak betul dia punya potongan tu. Okay, ni pun CNC. Semua ni material dia bukannya plastik lah. Semua menggunakan bahan aluminium. Alright. So, berat untuk ini 149 gram. 149 gram. 149 gram, ratio 7.1 ni sebab 1 lah. Okay. Apa-apa pun. Lagi satu sini dia ada serial number. Jika kamu beli untuk warranty claim ataupun sebagainya. Alright. So, apa-apa pun, kamu boleh contact Kingfisher Tackle. Kingfisher Tackle di Sabah, Kelombong dan Papar. Mereka akan assist kamu untuk membuat pembelian dan pertanyaan yang selanjutnya lah pasal DC-DC ni. Alright, so ingat lagi, mereka adalah dealer utama di Sabah. Dealer utama di Sabah, jadi mereka boleh servis, boleh menjual part untuk brand Long Z ni. Okay, apa-apa pun dapatkan di Kingfisher Tackle untuk meyakinkan kamu agar tidak tersalah beli. Alright, so apa-apa pun jumpa kamu di next video. Mantap, bye-bye semua. Long Z, DC, sing-sing, bye-bye.